Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menentukan besar sudut pada trapesium. Pertama-tama kita harus tahu apa itu bentuk bangun datar trapesium. Kita akan gambar trapesium ABCD. Ciri-ciri trapesium seperti pada gambar berikut adalah total sudut keseluruhannya adalah 360 derajat. Kemudian jika ada sisi yang sejajar, kita lihat AB sejajar dengan CD. Maka kita akan perhatikan sudut A dan sudut D ini membentuk sudut lurus. Kemudian pula dengan sudut B ditambah dengan sudut C yang senilai 180 derajat. Demikian pembahasan mengenai besar sudut pada trapesium. Semoga bermanfaat.